Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian di sana sehat-sehat saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang KN1. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat Allah. Namun sebelum pembahasan ini kita mulai, coba kita bareng-bareng melafalkan atau menghafalkan sifat-sifat Allah sebagaimana puji-pujian yang biasa kalian lakukan. Wujud kita mbaqamu khalafatu lil hawatisi kiamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakaliman. Tentu kalian tidak asing lagi dengan puji-pujian tadi ya, karena memang seringkali dibaca pada saat puji-pujian sebelum iqomat. Baiklah, kita langsung saja pada pembahasan. Yang pertama, sifat-sifat Allah adalah yang pertama sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah ini ada satu, yaitu wujud, yang artinya ada. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang pasti ada. Bukti keberadaan Allah adalah adanya alam ini. Sifat mustahilnya adalah adam, artinya tidak ada. Dalil yang menunjukkan sifat nafsiyah ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Inna rabbakumullahul ladhi khalaqas samawati wal ardo fi sittati ayyamin summa istawa al arsh al ayah. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ayat di atas menunjukkan bahwa sifat wujudnya Allah adalah ditandai dengan adanya ciptaannya, yakni keberadaan langit, bumi, arsy, dan sebagainya. Sifat yang kedua adalah salbiyah, sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat salbiyah ini ada 5 sifat, yaitu yang pertama kidam, artinya terdahulu atau tidak ada permulaan. Sifat kidam memiliki arti bahwa tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah. Dengan kata lain, sifat kidam menolak adanya permulaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, huwal awwal wal akhiru wallahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, baqa, artinya kekal. Sifat baqa menolak adanya kesudahan dan kebinasaan wujud Allah. Mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala bersifat fana atau binasa. Seandainya Allah tidak baqa, maka tidak akan disifati kidam. Sedangkan kidam tidak bisa dihilangkan dari Allah berdasarkan dalil yang ada dalam sifat kidam atau dahulu. Sifat mustahilnya adalah fana atau binasa. Berikutnya, mukhalafatu lil hawadisi, artinya tidak sama dengan yang baru. Mukhalafatul hawadisi berbeda dengan yang baru, artinya berbeda dengan yang baru adalah sifat yang menolak adanya persamaan zat.
sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala dengan zat sifat dan perbuatan yang baru. Dengan makna lain, Allah Subhanahu wa taala tidak seperti makhluknya. Apabila Allah menyerupai makhluknya, niscaya Allah adalah baru, atau hadis, sedangkan Allah baru adalah sebuah hal yang mustahil. Berikutnya, qiyamuhu binafsihi, artinya berdirinya Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya. Sifat ini menolak adanya Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan yang lainnya. Dengan makna lain, Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan bantuan dan pertolongan dari yang lainnya. Allah tidak memerlukan pencipta sebab Dia Maha Pencipta. Allah tidak memerlukan pembantu sebab Dia Maha Kuasa. Allah tidak memerlukan tempat sebab Dia yang menjadikannya. Allah tidak memerlukan waktu dan masa sebab pada kekuasaannya lah waktu dan masa. Berikutnya, wahdaniyat atau tunggal atau esa. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Baik itu esa zatnya, esa sifatnya maupun perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Artinya, sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Demikian, pada pertemuan kali ini kita hanya membahas sifat nafsiyah Allah dan sifat salbiyah Allah. Adapun sifat-sifat yang lain akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.